Awalnya, kisah dibuka dengan tiga orang pemuda yang sedang duduk di pos ronda sambil mendengarkan radio. Salah seorang pemuda bertanya pada dua rekannya, apakah mereka sudah mendengar berita kematian teman mereka yaitu Sugi. Perdebatan kecil pun terjadi mengenai penyebab kematian Sugi, termasuk cerita-cerita mistis di dalamnya. Daripada mendengar cerita yang makin tidak masuk akal, salah satu rekan mereka yaitu Rojalu, pamit untuk berkeliling mengecek gudang teh tempat ia bekerja. Kebetulan ini adalah gilirannya jaga malam di gudang tersebut. Ditemani radio dan sebotol anggur, Rojalu menghabiskan malamnya sendirian, sementara orang-orang yang tinggal di area pabrik sudah tertidur pulas. Tiba-tiba saja seekor kucing hitam datang mengejutkannya. Bersamaan dengan itu, anggur yang menjadi temannya juga habis. Singkat cerita, Rojalu akhirnya setengah teler usai menghabiskan satu botol anggur. Tak berselang lama, sayup-sayup ia membuka mata dan dikejutkan oleh kehadiran sosok kepala tanpa badan yang ia sebut sebagai Ndoro Ayu. Berita kematian salah seorang pekerja dari perkebunan teh itu akhirnya masuk koran. Scene pun berpindah pada sepasang pengantin baru yaitu Rara dan Sutan yang tengah menempuh derasnya hujan menuju perkebunan teh. Diceritakan, Rara adalah pewaris tunggal perkebunan teh yang ada di Jawa Tengah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Sutan seolah melihat gadis berambut panjang berbaju merah berdiri di area perkebunan teh. Tapi, ia tidak menceritakan hal itu pada sang istri. Keesokan paginya, Rara datang ke pabrik dan mengecek hasil produksi yang mengalami penurunan signifikan. Selepas maghrib, seorang pekerja perempuan yang masih lembur, mempertanyakan perihal kematian rekan mereka apakah diketahui oleh Rara atau tidak. Ia pun menyuruh Bejo, untuk menemui Pak Joko dan menanyakan hal itu. Akhirnya, Bejo datang menemui Pak Joko. Tapi, jawaban Pak Joko ternyata di luar dugaan. Menurutnya, jika mereka masih ingin bekerja, sebaiknya tidak usah membahas soal Sugi dan Rojalu yang tewas dengan cara misterius. Tapi Bejo mengatakan, jika semenjak tewasnya dua rekan mereka, suasana mes pabrik menjadi sangat horor. Terlebih, kejadian-kejadian aneh itu mulai muncul semenjak hilangnya Ndoro Ayu. Namun Pak Joko dengan tegas mengatakan, jika Ndoro Ayu pergi ke Belanda dan bukan menghilang seperti isu-isu yang beredar. Pak Joko yang emosi, lantas mengusir Bejo pergi dari hadapannya. Sementara itu, Sutan mempertanyakan perihal sikap istrinya yang masih bisa bersikap tenang dengan suasana pabrik. Padahal, suaminya sendiri sudah merasakan keganjilan semenjak datang ke perkebunan. Namun, Rara meyakinkan Sutan, jika itu semua hanya bayangan saja dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Tengah malam, tiba-tiba Rara seperti orang ketindian yang membuat Sutan terbangun dan panik melihat kondisi istrinya. Ia pun berteriak meminta tolong dan memanggil Pak Joko berkali-kali. Pak Joko yang baru selesai sholat, langsung berlari mendatangi pondok juragannya usai mendengar suara teriakan Sutan. Kebetulan, mes tempat ia tinggal hanya bersebelahan dengan rumah Rara. Apaan ini? Bapak ngapain di sini? Singkat cerita, Rara akhirnya sadar usai Pak Joko menyiramkan air putih ke wajahnya. Melihat kehadiran Pak Joko di dalam kamar, mendadak Rara marah lalu mengusirnya. Keesokan paginya, Sutan menemui Pak Joko dan meminta maaf atas ulah istrinya. Sutan kemudian bercerita, jika sebelum datang ke rumah tua ini, tidur Rara sangat lelap. Namun, setelah memasuki rumah warisan orang tuanya, Sutan merasa ada yang janggal dengan sang istri. Namun, Pak Joko malah tersenyum dan berkata, jika Rara sejak kecil tinggal di perkebunan teh, tidak mungkin jika ia merasa tidak nyaman di sana. Malamnya, Sutan tampak tengah asyik membaca sebuah buku di perpustakaan sambil mendengarkan radio. Namun hal aneh tiba-tiba saja mengganggunya ketika saluran radio berganti dengan sendirinya. Sutan pun mengembalikan saluran radio ke semula, namun, lagi saluran kembali berpindah ke musik sebelumnya. Kesal, Sutan mencabut colokan radio. Tapi tiba-tiba, Sutan yang ketakutan, lantas berlari masuk ke dalam kamar. Tapi, ia malah dikejutkan dengan Rara yang lagi-lagi mengalami hal serupa seperti kemarin malam.
Sutan yang melihat sosok hantu kepala menjerit histeris dan memanggil-manggil Pak Joko. Sementara, Pak Joko yang sedang membaca Al-Quran terpaksa harus berhenti dan berlari mendatangi Sutan. Ada apa lagi nih? Untuk kedua kalinya, Pak Joko diusir dari kamar Rara saat majikannya itu membuka mata. Sebelum keluar, Pak Joko berpesan pada Rara untuk selalu membaca doa sebelum tidur. Selepas Pak Joko keluar, Rara marah besar pada suaminya karena lagi-lagi membiarkan orang asing masuk ke dalam kamar mereka. Tapi, Sultan tidak memiliki waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi karena Rara terus berbicara meledak-ledak tanpa jeda. Keesokan paginya, Sultan yang asyik membaca koran, menemukan artikel tentang salah satu teman SMP-nya di Medan, yang kini menjadi seorang dokter kejiwaan sekaligus praktisi supranatural. Ia lalu berinisiatif untuk menemui Yusuf, yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Yusuf sendiri agak kaget karena kedatangan teman lamanya. Ia lalu mengajak Sultan untuk ngobrol di ruang kerjanya. Yusuf baru mengetahui alasan kepindahan Sultan, karena ia mendapatkan panggilan kerja di Jawa Tengah. Di sela perbincangan, Sultan menanyakan pada Yusuf perihal pasien yang tadi ia lihat seperti orang kesurupan. Yusuf pun akhirnya mulai bercerita, jika yang tadi Sultan lihat adalah memang betul salah satu pasiennya yang mengalami kerasukan. Yusuf pun mulai bercerita pada Sultan awal mula mengapa ia akhirnya bisa menyukai dunia mistis dan terjun ke dalamnya. Padahal profesi dia adalah seorang dokter di rumah sakit jiwa. Dari sinilah, Sultan meminta bantuan pada Yusuf dan menceritakan yang dialami oleh Rara beberapa hari terakhir ini. Berbekal cerita dari Sultan, Yusuf akhirnya memutuskan untuk bertamu ke rumah Sultan, tanpa memberitahu Sultan lebih dulu. Singkat cerita, Yusuf memberikan sebuah ramuan di segelas air putih yang sudah disediakan oleh Sultan. Ia berpesan untuk mendiamkan air tersebut sehari semalam. Jika airnya bersih, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun sebaliknya, jika air tersebut berubah keruh, maka Sultan dan istrinya memang sedang berada dalam bahaya. Tiba-tiba, Rara muncul dari balik pintu, lalu mengusir Yusuf yang tengah berada di kamarnya. Scene berpindah pada Sultan dan Rara yang tengah menikmati makan malam. Sultan berkata, jika ia sengaja meminta bantuan Yusuf adalah agar Rara tidak ketindian lagi. Tapi, bukannya berterima kasih, Rara malah marah dan berkata jika tidak ada hal aneh yang terjadi dengan dirinya. Perdebatan pun kembali terjadi antara Rara dan Sultan. Sampai kemudian, Rara berkata jika tidak ada mendiang mama di rumah mereka apalagi setan. Dan seketika, listrik di rumah Rara langsung padam. Rara kemudian menyuruh Sultan untuk mencari korek. Tapi, saat Sultan menyalakan korek, tiba-tiba saja angin berhembus cukup kencang hingga membuat jendela di rumah mereka terbuka. Sultan pun jadi takut setengah mati karena hal itu. Kesal melihat suaminya yang penakut, akhirnya Rara sendiri yang menyalakan korek. Usai kejadian malam itu, Sultan mendadak sakit demam di keesokan harinya. Tak lama berselang, Pak Joko mengabarkan jika Yusuf telah tiba di rumah mereka. Singkat cerita, Yusuf menemui Rara dan mereka pun berkenalan. Meskipun awalnya ia tidak menyukai Yusuf, namun pada akhirnya, Rara membiarkan Yusuf untuk masuk ke kamarnya dan menemui Sultan. Dengan wajah pucat dan suara yang lirih, Sultan berkata jika semalam ia melihat hantu kepala buntung. Seketika, Yusuf langsung menoleh ke arah gelas yang telah berubah warna menjadi hitam pekat. Rara lantas berpesan pada Yusuf untuk mengusir hantu yang mengganggu rumah mereka. Namun, Yusuf berkata jika ia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data serta menggali informasi lebih dulu mengenai sosok yang mengganggu sahabatnya itu. Tapi dengan suara lantang, Rara menegaskan jika tugas Yusuf hanya mengusir hantu tersebut. Esok harinya, Rara datang ke makam ayahnya untuk nyekar. Ritual pengusiran itu pun akhirnya dijalankan, setelah sebelumnya, Yusuf mencari tahu perihal silsilah mendiang orang tua Rara, termasuk kepergian ibunya yang dinyatakan hilang secara misterius setelah suamini wafat. Saat ritual sedang berlangsung, Yusuf ingin masuk ke kamar mendiang ayah Rara. Namun, Rara melarang Yusuf masuk ke sana. Singkat cerita, Yusuf mengatakan jika rumah mereka diteror oleh sosok hantu kuyang. Menurutnya, kuyang itu tengah mencari kepalanya untuk disatukan lagi dengan jasadnya.
Namun pertanyaannya adalah, di mana Sutan harus menemukan kepala tersebut? Sementara, ia dan istrinya tidak tahu apa-apa. Sutan lantas meminta tolong pada Yusuf untuk membantunya mencari kepala si Kuyang. Tapi siapa sangka, hal itu mendapat penolakan keras dari Rara. Bahkan ia lagi-lagi meminta Yusuf untuk langsung saja mengusir Kuyang itu dari rumah mereka. Rara bahkan mengancam akan mencari paranormal lain jika Yusuf tidak bisa melakukan hal tersebut. Tidak menanggapi ucapan Rara, Yusuf berkata jika ia merasa lapar. Tapi tiba-tiba, saya tidak mau tahu, kamu harus bisa usir dia. Sutan dan Rara melihat penampakan Kuyang muncul di balik jendela. Tapi anehnya, Yusuf malah tidak melihatnya. Rara dan Sutan yang sudah ketakutan, kembali meminta pada Yusuf untuk membantu mereka. Yusuf akhirnya setuju, namun dengan syarat, Sutan dan Rara mau diajak kerjasama. Keesokan paginya, Yusuf kembali datang ke rumah Sutan dengan membawa beberapa peralatan yang ia butuhkan. Sutan langsung membawa Yusuf menuju bekas ruang kerja mendiang mertuanya, yaitu William. Menurutnya, ruangan itu bisa digunakan oleh Yusuf untuk memulai penelusurannya. Selain itu, di ruangan tersebutlah Yusuf akan tidur. Ia pun mulai melihat-lihat banyak foto yang ditempel dinding. Namun, dari sekian banyak foto, ada satu foto yang membuat Yusuf tertarik. Ia pun menunjukkan foto itu pada Pak Joko, dan bertanya kemana perginya Nyonya Saunder alias ibunya Rara. Tapi Pak Joko langsung merebut foto tersebut dan berkata jika foto tersebut tidak boleh diambil. Bergegas Pak Joko mengembalikan foto yang ia rebut dan menempelkan ke dinding. Tapi anehnya, Pak Joko menempelkan foto itu dalam posisi terbalik. Yusuf pun bertanya, kenapa fotonya harus dibalik? Dengan terbata-bata, Pak Joko menjelaskan jika menurut berita di koran, majikannya itu alias Doro Ayu kembali ke Belanda. Tapi yang sebenarnya terjadi, tidak ada satupun orang yang tahu kemana majikannya itu pergi. Termasuk Rara dan Sutan. Tak lama setelahnya, Pak Joko buru-buru pergi meninggalkan Yusuf. Usai mendengar cerita singkat Pak Joko, Yusuf pun makin penasaran dengan sosok Doro Ayu yang diceritakan oleh Pak Joko. Singkat cerita, Yusuf akhirnya benar-benar memulai ritual pengusiran hantu yang akhir-akhir ini mengganggu rumah Rara dan Sutan. Tapi sebelumnya, Yusuf akan melakukan pemanggilan arwah itu untuk mengetahui alasan ia mengganggu keluarga Sutan. Tidak berapa lama, sebuah ketukan di pintu terdengar. Kuyang itu datang di hadapan Rara dan berkata agar ia mengembalikan tubuhnya. Entah apa maksud dari ucapan si Kuyang. Namun, hantu Kuyang terus mengejar Rara dan Sutan sampai ke dalam kamar mereka. Balik mau kembungku. Kuyang terus meminta agar tubuhnya dikembalikan. Untungnya, Yusuf berhasil menarik kepala si Kuyang dan melemparkannya keluar. Keesokan paginya, saat kondisi rumah dalam keadaan sepi, diam-diam Yusuf mengendap-endap masuk ke kamar mendiang ayah Rara dengan cara mencongkel jendela kamar tersebut. Saat berhasil masuk, tanpa sengaja Yusuf menemukan dua buah foto yang salah satunya adalah foto Rara yang digendong sang ayah. Mengejutkan lagi, di balik foto tersebut bertuliskan saya dan Trinil. Dari temuan inilah, Yusuf akhirnya mengetahui jika nama lain Rara adalah Trinil. Di tempat berbeda, dua pekerja pabrik sedang membicarakan pabrik yang sepertinya sudah kena kutukan. Hal ini terlihat dari hasil panen yang selalu gagal padahal sebelumnya tidak pernah begini. Tidak berselang lama, muncul seorang pekerja yang mencari keberadaan rekan mereka yaitu Bejo. Menurutnya, sudah dua hari ini Bejo tidak terlihat. Tiba-tiba saja, mereka mendengar suara radio dari sebuah gudang di dalam ruangan tersebut. Padahal, ruangan itu dikunci. Saking penasarannya, akhirnya rekan yang mencarinya datang mengecek gudang. Berita kematian Bejo akhirnya sampai ke telinga para pekerja, hingga membuat mereka memilih untuk keluar dari pabrik. Sin berpindah pada Rara dan Sutan yang baru menerima laporan kematian pekerjanya paling akhir. Meskipun sempat marah, namun pada akhirnya Rara meminta pada bawahannya untuk merahasiakan kematian pekerja yang lain. Termasuk pihak kepolisian tidak boleh tahu. Masih di hari yang sama, Yusuf datang menghampiri Rara dan Sutan.
Tiba-tiba, Rara melabrak Yusuf karena tidak terima paranormal itu masuk dalam kamar ayahnya. Rara mengetahui hal ini, setelah sebelumnya ia masuk ke kamar ayahnya, dan mendapati buku di atas rak berubah posisinya. Yusuf pun hanya tersenyum lalu berkata jika pasti ada yang disembunyikan oleh Rara dan Sultan. Sehingga kuyang tersebut datang dan meminta tubuh ia dikembalikan. Mendengar ucapan Yusuf, Sultan tertiba batuk-batuk. Rara lalu membawa Sultan masuk ke dalam. Melihat gelagat aneh dua pasiennya, Yusuf menghentikan langkah Rara dan Sultan. Ternyata ia memberikan sebuah jimat berupa keris yang harus disisipkan di pintu kamar, serta garam yang ditaburkan di sekitar kamar. Malam harinya, Sultan tidak bisa tidur sementara demam di tubuhnya semakin tinggi. Tanpa sengaja, ia membangunkan Rara karena suara gelas yang terguling. Awalnya Rara hendak mengantar Sultan ke dokter. Namun, hal itu ditolak. Sultan malah terus-terusan berkata jika nyawa mereka kini dalam bahaya. Untungnya, Rara bisa menenangkan dan meyakinkan Sultan jika mamanya sudah meninggal. Sementara di ruangan lain, Yusuf kembali melakukan ritual pemanggilan arwah, guna memberikannya sebuah petunjuk. Tidak berselang lama, ia melihat sosok seorang nenek dengan sebuah topeng ada di balik cermin. Nenek tersebut tampak menari, sambil nembang Jawa. Tapi, Yusuf lebih dikagetkan lagi dengan sosok kemunculan Art Raranyang Bisu, kini tengah berdiri di belakangnya. Singkat cerita, Art itu diam-diam membawa Yusuf ke sebuah bangunan yang tampaknya berjarak cukup jauh dengan perkebunan. Ternyata, kedatangan Yusuf telah dinantikan oleh seorang nenek bernama Rondo Alas, yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan Rahayu alias Ndoro Ayu. Rondo Alas akhirnya bercerita, jika sebenarnya Rahayu adalah putri kandungnya, yang ia lahirkan pada malam Jumat Kliwon. Menurut Rondo Alas, sejak muda Rahayu memang bercita-cita untuk bisa menjadi seorang nyonya besar dan diperistri laki-laki kaya. Untuk memuluskan keinginannya, Rahayu meminta bantuan seorang dukun terkenal. Dan sejak saat itu, Rahayu bersekutu dengan setan. Karena kecantikan Rahayu yang tak bisa ditolak, pada akhirnya seorang pria kaya bernama William Saunders jatuh cinta padanya. Mereka akhirnya menikah, dan tinggallah Rahayu di sebuah rumah di area perkebunan teh. Dari pernikahan itu, Rahayu lalu hamil seorang anak perempuan yang tak lain adalah Rara. Namun, kehamilan itu ternyata tidak diinginkan oleh Rahayu. Bahkan ia berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Setelah kelahiran Rara, Rahayu merasa posisinya sebagai nyonya besar terancam. Saking bencinya Rahayu terhadap putrinya, ia bahkan hampir mencelakai Rara kecil. Untungnya, ada pekerja yang menyelamatkan Rara, yang bernama Sugi. Rara kecil akhirnya tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, yang lalu diberi kepercayaan sang ayah, untuk mengelola perkebunan teh. Lewat seorang notaris, Rara alias Trinil dinyatakan sebagai pewaris teh harta sang ayah jika ia meninggal nanti. Rahayu pun menjadi sangat marah mengetahui jika Rara adalah pewaris tunggal kekayaan ayahnya. Ia bahkan mengancam William akan membunuh Trinil jika surat wasiat itu tidak diubah atas nama Rahayu. Rahayu yang gelap mata, tiba-tiba menodongkan sebuah pistol tepat di wajah William. Ia pun berkata, jika alasan satu-satunya menikah dengan William adalah karena uang. Kembali, ia memaksa William untuk mengubah isi surat wasiat tersebut ketimbang ia kehilangan Trinil. Akibat perbuatan Rahayu, William terkena serangan jantung. Seorang dokter pun datang untuk memeriksa keadaan William, dengan membawa seorang perawat yang tidak lain adalah Sultan. Ia mendapat tugas untuk merawat William. Suatu hari, Rahayu menarik paksa Rara dan membawanya ke hadapan William. Ia lalu menyodorkan surat wasiat terbaru, dan meminta William untuk menandatanganinya. Atau, ia akan melukai Rara. Tidak mau putri tunggalnya disakiti, akhirnya William mau tidak mau menuruti permintaan sang istri, dan menyerahkan semua kekayaannya pada Rahayu. Usai Rahayu mendapatkan semuanya, kondisi William akhirnya mulai membaik. Ia lalu bercerita petrara rahasia besar yang dimiliki Rahayu. William berkata, jika Rahayu selama ini bersekutu dengan setan. Lantas William memberikan sebuah buku kecil pada Rara, dan berkata jika buku itu bisa menyelamatkan Rara. Buku itu William dapat dari ibu mertuanya yang mengatakan jika rahasia Ayu ada di dalam buku tersebut. Suatu hari, Rahayu mengajak Sultan untuk berbicara empat mata dengannya. Ia mengiming dua isutan dengan harta warisan yang akan dibagi seperempat oleh Rahayu. Tapi dengan syarat, Sultan mau membantu Rahayu menghabisi William dan Rara. Tanpa mereka sadari, Rara mendengar rencana licik kandungnya. Sampai akhirnya,
Tibalah saat di mana Rahayu dan Sutan bercinta di depan mata William. Hal itu membuat William shock dan terkena serangan jantung. Ia pun meninggal malam itu juga. Dan tiba-tiba... Rara memenggal kepala Rahayu tepat di hadapan Sutan dan jenazah sang ayah. Usai membunuh, Rara menodongkan senjatanya pada Sutan dan berkata jika dia tidak akan membunuh Sutan tapi dengan syarat, Sutan menikahi Rara. Singkat cerita, Rara dan Sutan menggali sebuah lubang di gudang teh untuk menguburkan jasad Rahayu. Sementara itu, Rara membakar kepala Rahayu. Tanpa Sutan dan Rara sadari, perbuatan mereka ini diketahui oleh si Art Bisu. Usai mendengar cerita Rondo Alas, Yusuf pun sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Rondo Alas kemudian melanjutkan ceritanya, jika apa yang saat ini menimpa pabrik teh seperti Seragan Hama, Pagebluk dan lain-lain itu adalah ulah dari Rahayu. Ia tidak rela jika Rara menikmati harta warisannya. Rondo Alas lalu berpesan pada Yusuf untuk segera menyatukan tubuh Rara sebelum jam 2 pagi. Karena kematian Rahayu saat itu tepat pada pukul 2 dini hari. Tujuannya adalah untuk menghentikan teror dari Sikuyang. Padahal waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Yusuf pun pamit, tapi tiba-tiba saja. Ternyata, Sutan telah mengetahui jika Yusuf sudah mendapatkan informasi tentang siapa Sutan dan tragedi apa yang terjadi di balik itu semua. Singkat cerita, Sutan lalu menguburkan tubuh Yusuf di sebuah tempat yang jauh. Sementara itu, Rara yang terbangun dari tidur, mencari keberadaan Sutan. Tapi karena tidak menemukan Sutan, ia malah didatangi oleh sosok Kuyang yang terus menerornya dan meminta agar Rara mengembalikan tubuhnya. Sementara itu, Sutan yang sudah tiba di gudang, segera menggali tanah di mana ia memakamkan jasad Rahayu dulu. Ia pun segera menyatukan tubuh Rahayu dengan kepalanya, lalu bersamaan dengan itu gangguan pada Rara akhirnya hilang. Ra. Keesokan paginya, Rara dan Sutan merayakan keberhasilannya mereka menyingkirkan Kuyang yang selama ini mengganggu hidup mereka. Pak Joko tiba-tiba muncul di hadapan Roro dan Sutan. Di depan majikannya, Pak Joko mengusulkan agar jasad Rahayu dimakamkan dengan layak agar arwahnya tenang. Tapi bukannya menerima usulan itu, Rara malah mengancam Pak Joko. Ia meminta sopirnya untuk menjaga rahasia soal mamanya serta apa saja yang sudah Pak Joko ketahui. Jika tidak, maka Pak Joko akan menerima akibatnya. Awalnya, Rara dan Sutan berpikir jika teror itu tidak mungkin datang lagi. Tapi siapa sangka, sosok demit yang sangat mengerikan, datang menyerang mereka. Akibatnya, Sutan terjatuh dari jendela, sementara Rara terus dikejar oleh sosok demit itu. Tapi untungnya, para pekerja bersama Pak Joko dan seorang kiai, datang di saat yang tepat. Dengan lantunan ayat suci Al-Quran, mereka mencoba mengusir demit tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil mengusir demit jahat itu. Di akhir kisah, Rahayu dan Sutan dikuburkan di sebelah makam William. Setelah itu, pihak kepolisian mendatangi Rara untuk meminta keterangan. Rara sendiri tidak menceritakan detail kejadian yang dialai Sutan. Yang jelas, ia menutupi penyebab kematian Sutan dengan berkata jika Sutan tidak bahagia hidup dengannya. Itulah sebabnya dia meninggal karena ingin berpisah dari Rara. Cerita pun ditutup dengan Rara yang kembali melanjutkan hidupnya lagi.